Pak tadi semalam dan saya amat rasa kesal kerana apa yang dilakukan oleh pihak pembangkang yang tidak bertumanina. Dia merupakan apa ni wakil rakyat. Dia bila pembentangan dilakukan kita ada standing order, ikutlah standing order. Bukan keluarkan plakat, cakap nama bukan, usik ataupun cuba nak apa ni tidak tenteram keadaan bila yang amat berhormat bentang suara yang bukan-bukan di bangkit. Saya amat kesal lah. Inilah saya harap bahawa rakyat akan lihat orang-orang yang mereka telah pilih untuk menjadi wakil mereka tidak ada langsung tumanina dan tidak peduli kepada pembangunan negara dan tidak peduli kepada apa yang dibentangkan untuk keperluan rakyat dan negara. Apa yang dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Presiden Perdana Menteri semalam semua dapat yang apa bukan hanya untuk sesiapa semua dapat apa ni diperhatiin yang OKU-nya, yang wanitanya, yang anak mudanya, perumahannya, semua dapat. Jadi mereka barangkali rasa panas. Mereka telah war-warkan bahawa apa ni negara ini akan menjadi negara fail nation, fail state. Daripada apa yang telah dibentangkan semalam, kita mengikut landasan apa yang dikendaki oleh rakyat dan juga memastikan bahawa kita merupakan kerajaan yang bertanggungjawab, wakil rakyat yang bertanggungjawab. Sebagai saya sebagai wakil rakyat di Putrajaya ini, saya bertanggungjawab kepada warga saya di Putrajaya untuk memastikan bahawa apa yang mereka perlu dapat kita apa selesaikan dan memberi kepada rakyat. Itu yang telah dilakukan semalam. Jadi saya amat sedihlah apa yang dilakukan oleh pihak pembangkang. Jadi saya harap bahawa apa ni rakyat sedar lain kali jangan bagilah puak-puak ni undi lah, tak perlu. Itu barangkali pas dia rasional lah. Dia tahu bahawa dia tahu standing order dia duduk dalam. Ada yang duduk dalam kerana dia tahu standing order inilah menunjukkan bahawa mereka rasional dan dia tahu bahawa apa yang dilakukan oleh parti pemerintah ini untuk memberi penerangan kepada mereka apa yang mereka akan dapat untuk mereka dapat maklumkan kepada rakyat yang mereka wakili.